Ntar yo, baru sampai. Assalamualaikum. Pada kemana ini? Waalaikumsalam, Pak. Halo. Kamu siap. Ada yang mau presentasikah dari UTS-nya? Ayo disiapkan siapa yang mau present hasil present untuk UAS. Jadi nanti UAS kosong. Oke, kayaknya pada belum ya. Mas Esa belum, Mas Soleh belum, Mas Rizky belum, Maman belum, Mas Singgih belum. Ini udah pertemuan ke-10 kalau nggak salah. Mana, Pak? Aman. Sehat, Pak. Gini deh. Yuk, siapa nih? Presentasi, guys. Apa lanjut materi sih, Pak? Sambil nunggu sing lain ready. Sabar. Pertemuan ke 10. Izinmu, oke. Tadi ketemu saya nggak izin apa-apa. Tadi ketemu saya, Gista. Dia baru pulang maghrib ini, Pak. Sebentar, aku lagi gulai bukan materi tapi ada YouTube yang harus saya ini sampaikan.
apa ya namanya ya? Mas Fajar tahu nggak pizza yang di rumahan yang di Jogja? Oh ini kayaknya nih. Yang apa, Pak? Pizza, jualan pizza. Kaki lima. Yang di rumahan. Tadi saya yang buka kok. Hilang pizza. Pizza Home yang di Bantul loh, Pak. Ah, saya lupa ya, Mas. Oh, ini. Namanya Francis Pizza. Oke. Awal dulu ya, sepi pernah saya. Ini nyambung dengan materi kita hari ini. Ini belum ada yang mau present ya. Saya sambil nunggu. Kelihatan ya? Saya tinggal tidur di sini juga nggak ada yang datang. Nggak masalah. Kenapa saya bisa beralih jualan pizza ya? Itu karena ada pandemi corona. Kemudian di saat corona, semua proyek film tahun lalu ya di cancel, jadi kehilangan mata pencaharian. Saya kemudian ya putar otak karena waktunya banyak. Jadi saya belajar macam-macam. Oke. Isunya tadi kalau teman-teman sempat lihat okay. Sorry saya mute tadi ya. Tadi tulisannya mana ya? Oke, nih. Jadi terkait dengan materi kita hari ini itu sebetulnya masalah digital marketing ya, tema hari ini. Cuma kenapa saya membawa info ke Francis Pizza ini cukup menarik. Jadi dia cuman buka dalam seminggu itu 2 hari, Jumat dan Sabtu. Oke, terus isu keduanya adalah ini. Kasih. Dia tidak memiliki papan nama, namun datang silih berganti. Ingat ya, seminggu hanya 2 kali, dia tidak punya papan nama.
yang membuat beda Neapolitan pizza itu, ya aku bilang agak tebal di pinggir juga, tetapi yang di tengahnya sangat tipis. Kemudian kebiasaannya yang makannya satu orang satu pizza, ukurannya juga satu, tidak terlalu banyak. Kemudian ya cepat masak dalam ovennya, itu salah satu pembedanya juga. Oke. Jadi yang menjadi pembeda dia adalah tadi katanya di pinggirnya tebel, tapi tengahnya agak tipis. Kemudian yang bikin menarik adalah pelanggan dapat melihat langsung pembuatan pizza di hadapan mereka. Nah, cara memasaknya dengan tungku. Bahan bakarnya kayu ya, membuat rasanya menjadi otentik. Ya. Dia cuma butuh 1 sampai 2 menit. Tak butuh waktu lama untuk mendapatkan pizza pesanannya. Ini cukup cepat. Iya, masalahnya saya tidak di sini nggak pernah menghitung apa yang orang sukai, paling sukai, karena apa ya, saya ya memang satu tidak pernah menghitung, tapi menu ini ya sebenarnya merefleksikan pengetahuan saya tentang pizza juga gitu. Nah, menariknya dari 2 minggu dari 2 hari dalam seminggu tadi itu dia bisa sold out sebelum jam buka, padahal jam bukanya jam 17.00. Merujuk ke case ini tadi, sebentar saya mau share screen presentasinya. Masalah digital channel. Oke. Merujuk ke case tadi itu, mereka bahkan tanpa plang nama ya atau papan nama. Pertanyaannya masih perlukah digital channel itu atau online itu? Saya nggak tahu ya apakah mereka ini menggunakan sosial media juga di awal-awal itu, atau mungkin nggak perlu, atau mungkin dia sewa influencer atau yang lain sehingga perlu dikenal. Cuma pertanyaannya dengan konsepnya mereka tadi merujuk ke digital channel ini, masih perlukah online atau digital channel? Itu pertanyaannya itu. Ada yang mau jawab? Bahkan untuk ke sana itu
Pesan jauh-jauh hari, kalau nggak salah saya tadi sempat browsing juga, terus bahkan sold out sebelum jam 17 atau jam 5, bahkan mungkin dia sistemnya PO dulu, begitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana startup yang kita bangun dapat dikenal banyak orang, merujuk ke case yang tadi itu, menurut pendapat teman-teman gimana? Ada yang mau sharing mungkin, ada yang mau disampaikan mungkin, atau yang lain? Ini sudut pandang Gimana, Mas? orang-orang. Ini sudut pandangnya atau gimana, Pak? Suaramu berbet-berbet. Suaranya ya, Pak? Iya. Kedeketan kali atau pakai ini headset? Nggak kipas, Pak. Bentar. Ayo, Mas, lanjut, Mas. Ada yang menyampaikan, Mas Fajar menyampaikan pertama mungkin awalnya PO dulu, Pak. Kemudian ada salah satu platform digital lalu di-up ke sosial media. Pasti dia ke teman-temannya dahulu. Perlu untuk perkenalan harus menggunakan tester. Ya. Ada lagi? Kalau menurut pandangan saya untuk membangun kita dapat dikenal lebih banyak orang lagi itu ada dua Pak. Yang pertama kita memanfaatkan dengan cara menggunakan visitor yang organik atau organik visitor. Nah, itu ada banyak hal kita bisa posting ataupun membuat sebuah artikel di laman koran ataupun forum seperti halnya Kaskus ataupun media sosial lainnya juga di website yang itu adalah aset bagi kita itu secara organik yang kemudian orang itu akan datang jika seandainya website tersebut sudah masuk ke P1 atau P2 Pak di Google di pencarian Google. Kemudian yang kedua adalah menggunakan advertisement Pak dengan iklan. Begitu, Pak. Itu tidak organik memang kalau dengan iklan. Ya, oke. Menarik untuk kita ulas sebetulnya kaitannya sama si pizza ini tadi ya, bahwa bagaimana kita mau memulai startup itu supaya mungkin dapat dikenal banyak orang. Pasti saya nggak tahu. Kalau saya termasuk orang yang sepakat bahwa untuk mengenalkan suatu mungkin yang berbau barang ya, berbau barang tetap harus ada yang diperkenalkan, teman-temannya dekat, orang tua, adik, saudara, terus mungkin nanti teman-temannya yang lain PO, terus apapun konteksnya lah. Nah, kalau di sektor jasa ini ketik saya mau bilangnya gimana ya? Bagaimana ketika teman-teman awal pengen mencoba apakah ketika teman-teman awal mencoba Tokopedia atau Shopee atau yang lain, itu langsung mencoba atau berdasarkan iklan atau berdasarkan referensi? Nah, saya iklan. Karena untuk mengubah habit orang pindah-pindah itu ya lumayan sulit ya.
Gitu. Apalagi kalau kita bicara mungkin mungkin jual beli ya, mungkin saya nggak tahu apakah ada di sini yang masih menggunakan Bukalapak. Bangkrut. Nah, jarang ya Bukalapak. Berarti kemungkinan cuma dua ya, kalau nggak Tokped, Shopee. Kenapa nggak Lazada? Apa pertimbangan teman-teman nggak pernah pakai produknya mereka itu? Ada yang tahu? Sudah, ya ada yang berdasarkan referensi, ada yang sudah uninstall. Mas Fajar, kenapa masih pakai Lazada? Saya pengen tahu ini. Bukan saya sih Pak, mati tetangga itu masih ada yang pakai itu Pak Lazada itu. Karena apa ya Pak? Ya referensi tadi Pak, terutama orang-orang daerah pegunungan Pak, yang Migaloh, entah itu masih banyak yang pakai Lazada. Karena mungkin ongkirnya Pak, sama sistem pembayarannya. Oke. Kalau Mas Rifki bilang marketplace Facebook, emang Facebook udah punya marketplace ya? Lengkap, Pak. Bukan model COD, saya jual burung, gitu. Saya jual sepeda motor, gitu. Enggak. Itu kan grup, Pak. Sekarang udah ada marketplace-nya, Pak. Wah, baru tahu saya. Karena saya nggak pakai Facebook, ya. Pakailah, Pak. Sangat berbahaya, ya, bagi saya. Semuanya banyak penipu. Soalnya Facebook itu sistem recommendernya sungguh berbahaya. Berbahayanya pripun, Pak, yang sudah terjadi di Jenengan? Case-nya waktu itu ada yang upload, kemudian karena Mobil ya, Pak. ya? Jual beli mobil ya. Bukan. Waktu itu saya sempat swafoto itu, terus kemudian teman-teman saya mengupload swafoto itu. Kemudian dia karena saya karena dia teman saya sebetulnya tanpa di tag saya kedapetan tuh di halaman beranda saya, sehingga lingkungan saya yang seharusnya nggak tahu swafoto itu jadi tahu. Udeng ya? Oh, berarti karena Victor Ya. tagging tadi ya, Pak, terlalu bebas untuk tagging. Ya, itu padahal itu dia nggak tag saya loh, cuman dia upload aja, nggak bersama saya juga enggak. Tapi tiba-tiba aja muncul di beranda saya gitu. Nah, kalau ini terjadi khususnya kepada unsur klien sih sebetulnya. Kalau biasanya kalau kita kan berjalan di banyak kaki ya. Sedangkan satu kaki mungkin nggak seneng dengan kaki yang lain. Ini saya berpikiran sampai ke sana. Jadi saya kapok menggunakan Facebook itu. Itu khusus di klien ya. Lah kalau sampai istri saya pun juga make, lebih berbahaya lagi nanti. Oh iya, paham, Pak, paham. Nah, itu loh. Tapi saya waktu itu karena beda warna partai sih waktu itu. Jadi, Wah, langsung kerasa itu, Pak. lah iya. Ketika kemarin saya berkumpul dengan misalnya merah, tanpa sengaja yang kuning ngeliat kan jadi nggak enak gitu. Itu merah itu PDIP atau terus yang kuning Golkar, Pak, atau gimana? Hah? Gimana? Yang merah itu PDIP, terus yang kuning itu Waduh, Golkar atau gimana? direkam ini, Mas. Iya, warna partai kan yang merah cuma yang tadi abu dianggap kuning ya cuma Golkar, walaupun mungkin Hanura juga agak kuning tapi orange.
Nah, saya langsung kebayang gitu. Kenapa saya nggak install Facebook, Mas Bro? Itu. Nah, mungkin lain-lain, saya nggak tahu. Adakah yang masih menggunakan Blibli? Setahuku tetangga udah nggak ada, Pak. Dulu awal-awal itu sering karena ongkirnya lumayan, Pak. Banyak voucher. Kemudian makin ke sini makin surut. Larinya pada ke Shopee sama Lazada. Yang terutama ini sih, Pak, yang menyediakan fitur COD. Kalau yang lain ada COD-nya, apakah akan kembali lagi ke Blibli? Bisa jadi, cuman kemungkinan sulit, Pak, karena mungkin behavior masyarakat di area sini udah lewat mulut ke mulut, jadi budayanya pakai Lazada kok Mas aman gini terus ikutan, Pak, gitu yang di area sini. Ya, berarti preferensi sangat mempengaruhi ya. Betul, Pak, karena dulu juga awal-awal boomingnya marketplace online kayak gini. Dulu juga awalnya kan kita mengenalkan aplikasi ini gitu ke tetangga, misal ini lewat apa Mas ini. Nah dari itu tuh terkadang tetangga misal udah tahu ini dan enak, dia nggak mau berpindah, Pak, karena dia juga terkadang dapat ini, Pak, yang agak gaptek gitu loh, Pak, jadi udah nyaman gitu pakai itu. Ya, oke. Okay. Ya, wes. Tetap kesimpulannya adalah berarti apapun usaha kita berarti tetap harus dikenalkan ke digital channel ya, intinya itu ya. Tapi saya cukup menarik yang tadi itu. Jadi saya nggak tahu konsep marketing yang seperti apa atau jenisnya yang seperti apa sehingga dia pun tanpa tanpa papan nama seminggu cuma buka 2 kali sebelum buka sudah sold out. Nah, ini cukup menarik dan perlu ditiru nih gayanya seperti apa gitu. Apakah memang hari ini cuma apa bikin 10 untuk minim apa sistem marketingnya atau bagaimana? Nanti kalian perlu cari tahu tuh. Oke, tapi sebetulnya ya namanya online dan sebagainya di saat yang sekarang ini yang sudah istilahnya kembali lagi ke mungkin sudah normal ya, kita pastikan mungkin normal 100%, anggaplah begitu. Masih perlukah toko offline? Masih, Pak. Mengapa dan kenapa? Yang pertama terkait misal ada kunjungan dari pihak customer atau mungkin ada customer yang ingin konsultasi, walaupun konsultasi bisa online akan tetapi akan lebih baik jika offline bisa lihat fisiknya, Pak. Jadi pihak klien lebih srek, lebih mantap gitu. Yang kedua terkait dengan perizinan juga biasanya kan misal mau vendor besar, kita juga harus punya workshop, Pak. Begitu. Oke, mungkin saya lebih spesifikkan lagi ya, terkait dengan jenisnya dulu kali ya. Nah, kalau jenisnya, mungkin kalau perusahaan atau jasa, atau yang berbau harus ketemu ngobrol dan sebagainya, mungkin dispesifikkan perusahaan itu masih perlu offline. Nah, kalau mungkin case-case khusus, bisa misalnya saya nggak tahu teman-teman yang sering online itu mungkin beli beli apa beli parfum kah beli makanan beli baju atau yang mungkin sering dibeli secara online saya balik pertanyaannya apakah toko yang teman-teman sering beli secara online itu apakah masih butuh perlu offline? Saya balik pertanyaan. Ada yang mau jawab? Untuk itu mungkin Saya perlu. perlu, Pak, dikarenakan misalkan jadi yang kayak saya begini,
Saya itu sering order online perangkat yang sama yang telah saya cek dulu di toko offline, Pak, karena terkait harga. Jadi misalkan udah temu perangkat A di offline dan perangkat bagus, kita cari online, Pak, dengan spek yang sama. Nanti terkait harganya kan berbeda jauh itu, Pak. Cuma itu aja sih, Pak. Terkait waktu, Pak. Saya balik lagi pertanyaannya. Kayaknya saya salah berarti bikin pertanyaannya. Berarti teman-teman ini, saya nggak tahu ya. Tolong bantu bantu apakah pertanyaan saya ini benar? Kalau tadi kan apakah perlu offline? Dijawab perlu karena mungkin apa untuk perusahaan atau untuk jasa atau untuk tanya dan sebagainya tetaplah perlu. Terus berikutnya adalah ketika teman-teman sudah beli di online, pertanyaan kedua apakah masih butuh offline? Katanya masih perlu juga. Saya bukan mau menggiring opini ya, tapi saya coba olah pertanyaan ketiganya begini. Apakah teman-teman beli secara online itu setelah tahu toko offline-nya atau pernah datang ke sana atau memang gambling beli sekali bagus dan beli terus sehingga saya nggak perlu lagi tokonya? Ini pertanyaan ini saya pengen mencoba. Bukan mempengaruhi ya, tapi mendeskripsikan apakah kita-kita ini kalau bikin suatu istilahnya entrepreneuran gitu, apakah masih perlu membuat toko atau kita harus bikin offline? Apakah memang dengan teknologi yang sekarang ini kita masih bisa membuka toko tanpa online atau hal-hal khusus saja yang bisa dilakukan. Ada yang mau jawab? Ayo, ada yang mau jawab? Sampai mana tadi? Masih perlukah toko offline? jawab perlu, case-case tertentu. Tapi preferensi teman-teman beli online itu, apakah sudah pernah ke tokonya sebelumnya atau memang
Sudah pernah beli sekali, tapi oke. Okay. Belum, Pak. Akan tetapi kasusnya beda toko. Jadi yang offline-nya toko A, yang online-nya toko C, begitu, Pak. Cuman akan tetapi dengan produk yang sama, begitu, Pak. Tapi sebelumnya sudah pernah tahu kan produknya? Sudah dulu, Pak. Nah, kalau belum pernah tahu, yo masih tetap online kah? Kalau misalkan kita ke suatu daerah gitu ya, kayak perjalanan dinas, kalau yang nggak bawa mobil dan nggak mau repot kan kita beli minimal beli makan lah ya pasti GoFood kan ya gimana caranya ya apakah tetap teman-teman akan mendatangi tokonya atau cukup online sajalah gitu Sulit ini tergantung situasi, Pak. oh gitu ya. Kondisional ya soalnya, iya. Cuman kalau dibilang apakah bisa membangun toko tanpa toko offline, bisa. Tetapi nanti juga misalkan, ya sebenarnya gini, mau tidak mau kan tetap harus ada offline, misalkan ada yang dadaan itu Pak, kita juga harus ready barang, bukan begitu, Pak. Yang dadakan misal mau ke toko kayak gitu, Pak. Tetap paling enggak ada workshop kecil-kecilan gitu, Pak. Misalkan tanpa toko offline bisa. Cuman nanti mungkin yang apa ya, Pak, bilangnya agak sulit ya. Iya. Berarti mungkin kalau bahasa Jawanya ora ketang cilik-cilik ya disiap. No, ngono ya. Nggih. Ya minimal kalau misalkan kita mau jualan ayam goreng ya di dapur ada gitu ya. Orang mau makan di situ ya Oke, enggak ketang terasnya. rakyat tang lesehan nenten nonton Pak Dosi. Iya. Tapi mungkin kalau memang enggak apa namanya enggak pun kalau memang barangnya oke okay dan tidak pernah mengecewakan dan sebagainya saya pikir juga Bisa Pak itu. perlu juga ya jadi memang ini masih unkondisional ya di Betul, Pak. terkait dengan materi kita apakah memang masih perlu mungkin saya merepresentasikan bahwa 80% perlu tergantung jenisnya mungkin ya. Terus kemudian apakah online atau offline bisa dicoba dua-duanya, tapi kalau modalnya kecil mungkin modal online dulu begitu baru nanti kalau memang dibutuhkan offline ya dibuka pelan-pelan kira-kira begitulah Pak unconditional. Karena data digital channel ya for product awareness saya ketemunya tahun 2012 ya. Ini memang aspek internet sites atau email atau sekarang ini 2 minggu terakhir ini saya nggak tahu ya saya sering menerima nomor telepon yang nggak dikenal. Tapi kalau saya get kontak begitu ya isinya penipu lah, yang pinjol lah, macam-macam. Mungkin nomornya udah kesebar kemana-mana ya. Tapi ya itulah bagian dari resiko teknologi ya. Kadang kita beli pulsa atau nomor kita diperjualbelikan atau kita pernah di suatu bank datanya dibawa oleh orang yang resign itu ke bank yang lain kan bisa juga toh macam-macam lah. Ya. Nah, kalau yang data 2016, apakah sampai sekarang website itu masih menjadi most effective channel untuk promosi kita ya? Masih, Pak, menurut saya. Didaftarkan ya, bisa jadi. Iya. Jadi Untuk case-case tertentu juga mungkin, Mas. Saya nggak tahu pasti
Apakah teman-teman pernah buka website tertentu kalau memang nggak nyari betul, begitu? Ya minimal, pasti kalau kita mau mengurus sesuatu, pasti baru akan cari kan. Saya nggak tahu, pencarian itu apakah lebih efektif di web atau di sosial media? Misalkan ngurus SKCK, pernahkah melihat websitenya Polda setempat atau Polres setempat atau misalnya kita mau ngurus apa? Saya nggak tahu persyaratan. Coba kita tanya Mas Haba. Mas Haba, kalau di pembuatan perusahaan itu syarat-syarat lebih enak orang ngelihat di sosial media apa di web? Bagaimana Pak? Orang lebih suka kalau bentuk pendirian terkait dengan syarat-syarat dan sebagainya. Ya. Itu sosial media sih Pak. Pernah Pengalaman saya ya. mereferensi tentang orang pernah merepre mereferensi eh mereferensi klien-klienmu enggak? Pak tahu hak apa HK teks ini dari mana gitu. Kenapa? Lebih banyak mana? Sosial media kah atau website kah? Kalau untuk secara organik sih memang lewat website Pak, gitu. Karena kalau sekarang sih saya beralih ke sosial media sih Pak. Karena kebanyakan kan yang ngedirin perusahaan kan tergantung ya. Kalau seandainya memang dia fokusnya di bidang teknologi, dia pasti akan melihat kredibilitasnya itu berdasarkan website atau still ya eksis atau enggak gitu. Tapi kalau seandainya kebanyakan kan yang di corporate saya itu yang ditanganin legal-legalnya itu lebih paham untuk bermain di sosial media gitu Pak. Jadi orang legal itu nggak mesti harus tahu webnya gitu. Tapi webnya itu tetap ada gitu loh. Kalau seandainya memang kita ini beneran ada gitu Pak. Karena kebanyakan closing saya itu di sosial media gitu. Jadi kenapa saya ngomong kayak gini? Mostly saya mungkin sekitar 60% itu closing di sosial media dan pernah juga di web itu ada beberapa yang tanya gitu. Tapi hanya sekedar tanya aja gitu, Pak. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya misalkan ya, saya tetap referensinya tuh pakai website gitu. Karena untuk brand awareness aja gitu, Pak. Ya, brand awareness-nya ya, apalagi misalkan kalau sekolah minimal punya AC ID-nya atau mungkin kalau perusahaan punya Co ID-nya begitu ya. Bahwa itu Iya, betul, Pak. pencatatan awareness terhadap legalitas gitu ya. Tapi kalau untuk sisi most effective channel untuk promosi digitalnya, saya pikir kayaknya sosial media lebih mendominasi deh. Ya. Betul banget, Pak. Ya, oke. Ya, ini macam-macam lah. Teman-teman sudah menguasai apalagi CEO di web. Macam-macam lah sekarang nih. Backlink lah, menambahkan hashtag lah, tambah plugin lah, AIUEO-nya lah banyak, atau Google Ads serangan macam-macam. Nah, ini membuat website, ini mungkin kita harus sering bootstrap-nya dan sebagainya. Sekarang seringnya landing page ya, satu halaman udah semua udah. Saya nggak tahu apakah masih musim website yang kalau pemerintahan saya nggak tahu ya. Tapi kalau di beberapa yang saya tahu sekarang mindahkannya lebih ke landing page sih. Gitu ya. Ini sosial media teman-teman sudah paham lah. Tiap hari juga pakai toh Instagram. Kadang memang sosial media ini cukup membantu, tapi kadang kita juga benci adanya iklan, bener nggak sih? Benar, Pak. Bener. Terutama di platform YouTube itu, Pak. Durasi bisa panjang, tapi iklannya banyak nanti. Nah, lah iya. Padahal kita kalau sebagai orang yang disuguhi banyak iklan, yo males toh begitu. Tapi karena misalkan YouTuber hidupnya dari iklan, yo
ya wis biarin kadang-kadang begitu ya. Tapi juga kadang-kadang kita akali sama blocker di extension Chrome-nya kah atau Mozilla-nya macam-macam. Ah. Ya saya kalau berita paling nggak seneng baca Tribun saya. Ada yang pernah merasakan baca Tribun pusing? Podo, slide-nya belum selesai, suruh pindah, geser, geser, geser. Tak tahu nih ujung-ujungnya berita nggak jelas. Saya nggak tahu ya apakah itu trik, apakah itu memang sampah atau memang begitu. Kayaknya pernah dibahas deh Pak, Tribun tuh sama YouTube tuh paling sering upload dalam waktu berapa sehari, hampir berapa kali upload. Nah itu kayak apa namanya, kayak Tribun game punya punya alur Lalu ropo, wah malah hilang di rungok nih. sinyalnya hilang. Ya oke okay lah, lalu ropo lagi Mas Joni. Ternyata orangnya menghilang, oke. Okay. Saya lanjut ya, habis tuh. Oke, okay. Teman-teman ada yang mau present, ayolah. Mau pedot atau Pak ngomong Dot Mas Bro, alur opo? tadi juga mau apa mau bahas Tribun mau Tribun memiliki pernah dibahas di YouTube dan memiliki alur, habis itu putus. Alur opo? lali san waduh iki mau kelingannya. Ya, oke okay, teman-teman. Menyingkat waktu, ada yang mau present sekaligus untuk penilaian UAS, karena kita nggak ada UAS, UAS-nya presentasi dari UTS-nya. Ada yang berdua kah? Ada yang mau sendiri? Ini presentasi bisnis yang kita ini sih Ya, masuk lain gitu. kan udah ngerjain UTS toh, udah dikumpul. Iya, Nah, besok kita presentasiin, Pak. ya, ayo kalau Mas Haba mau presentasi, ayo itu nilai UAS, nanti nilai UAS-nya nggak usah lagi. Kemarin yang udah Mas Fajar, Mas Doni, Mbak Gista, Mas Mendy, kayaknya baru itu deh. Mas Rifki belum, Mas Leon belum, Mas Singgih belum, Mas Nana belum, Mas Reja belum. Mas Fahmi belum. Mas Fahmi apa kabar, Mas Fahmi? Mana orang ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kemarin ujiannya? Cerita dong. Alhamdulillah. Saya. Pertanyaan ruwet, Pak. Mungkin bisa di-sharing teman-teman nih sambil nunggu teman-teman siapa yang mau present. Masa nggak ada? Penting. Oh, penting kendel ya. Oh. Pertanyaannya mungkin masih ingat, Mas? Mungkin nganu sih Pak, pertanyaannya kenapa ngambil degree itu wis sama Jawabanmu kepiye, Mas? jawaban oh apa ya waktu itu lali aku karena yo Waduh, sinyal yang minoy elek banget berarti ini. Jalur kono ora naik. Piye Mas Fahmi tak koki malah dadut-dadut-dadut deh. Nanti adaptornya apa PoE? Yuk. Siapa yang mau present? Masa nggak ada yang mau present ini? Ayo toh, ngambil UAS.
Atau mau tak sebut, coba Mas Soleh sama Mas Reza, ini kayaknya kemarin satu grup ya. Saya ingin untuk presentasi, boleh Bapak? Boleh, silakan. Dengan senang hati. Ayo. Wih, ganteng tenan rek Mas Abai. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran? Dengar Mas. Halo. Oke, terima kasih Pak. Sebelum teman-teman sekalian, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan business plan yang sudah saya buat. Yang ditujukan untuk pada mata kuliah teknik entrepreneur untuk tugas UTS maupun UAS. Saya akan merepresentasikan bisnis yang akan saya buat atau sudah sedang berjalan juga di sini namanya HKS Fintech Indonesia. Berikut adalah materi yang akan kita bahas terkait dengan bisnis plan ini. Yang pertama adalah bisnis ide bisnisnya. Nama bisnis yang saya buat yaitu adalah HKS Fintech Indonesia. HKS Fintech Indonesia memiliki tagline sebagai ID business, IT business and legal permit service Indonesia as legal consultant. Metodenya adalah menggunakan business development contents atau isi daripada business development itu sendiri, yaitu terdiri dari market research, product development, funding strategies and scaling. Cara timelinenya berikut adalah timeline dari HKS Fintech Indonesia. Yang pertama dari HKS Fintech Indonesia itu sendiri terus membuat dari entitas nama bisnisnya tema dari bisnis ini yaitu adalah terkait dengan hukum, apps dan bisnis consulting. Start plan, kemudian management plan, produk. Saya singkirkan dulu kalau terkait dengan produk karena tidak semua saya masukkan di sini. Kemudian marketing plan dari terkait dengan ads of analisis anggaran untuk marketing itu sendiri. Nah, untuk terkait dengan variabel anggaran ini itu dibagi dari beberapa section yaitu adalah di hardware dan software sebagai tools kita. Kemudian adalah secara SDM-nya kita hire pegawai secara onsite dan intern atau anak magang dan ads yang kita gunakan itu adalah Facebook, website, content writer, IG ads, FB ads, organic customer. Ini adalah section-section yang digunakan untuk sebagai visitor di web kita atau di startup kita. Tujuan dari business plan ini yaitu adalah reliable for sustainability, membangun ekosistem dan menyiapkan untuk bisnis ini bisa scalable, bisa apa namanya, mendunia. Berikut adalah logo utama dari bisnis ini yaitu HKS Fintech Indonesia.
Sebenarnya, actually, atau sebenarnya ini logo ini saya ambil dari Canva ya, ataupun dari apa gitu ya. Pokoknya ada, kalian kalau seandainya sering lihat ada apa namanya tuh, ada garis-garis kayak gini itu pasti udah familiar banget gitu. Nah, simple aja sih. Belum bisa bikin logo as officially gitu. Jadi nggak bisa memberikan makna terkait dengan logo ini. Deskripsi dari perusahaan ini yaitu adalah HKS Strategi Indonesia, jenis bisnisnya Legal Apps Business Consulting, visi misi perusahaannya mengambil bagian dalam pengembangan dan pengembangan aset bangsa 4.0 generation. Moto dari bisnis dari HKS Strategi Indonesia yaitu tanda pagar Live with HKS. Ekuitas dan valuasinya sebenarnya itu udah saya rubah ke 500 juta, tapi sekarang belum, belum saya edit lagi. 50 juta. Ya, itu hanya sekadar aja gitu. Formalitas. Kalian bisa cari bisnis ini tuh di websitenya secara langsung, terus sosial media juga kita officially ada pakai Statek ID. Di Facebook juga ada, Instagram ada, di LinkedIn pun ada. Kecuali di TikTok belum. HKS Strategi Indonesia, PT HKS Strategi Indonesia sebagai HKS Strategi ID didirikan pada tahun 2023, adalah konsultan layanan bisnis dan perizinan di Indonesia. Cakupannya mencakup IT, termasuk web, termasuk mobile application, dan layanan IT lainnya. Itu bukannya. Deal selain itu adalah sebagai general IT supplier dan general supply yang umum. Legalitas PT HKS Partai Indonesia tercantum pada SK Kemenkumham nomor sekian dengan alamat domisili perusahaan Menara Cakrawala lantai 12 unit 5A Jalan MH Tamrin nomor 9 Kebon Siri Kecamatan Menteng Jakarta Pusat kode pos 10340. Kami melayani berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun produk yang dijual diantaranya adalah jasa pendirian perseroan. Ini yang paling utama banget. Jadi kita itu ngejual terkait dengan pendirian perseroan atau legalitas di PT ataupun CV yang memang berbadan usaha dan berbadan hukum ataupun non badan ataupun badan usaha non badan hukum. Pembuatan aplikasi berbasis web, mobile, dan juga desktop, serta sebagai konsultan bisnis untuk optimalisasi bisnis digital atau digital marketing. Berikut adalah layanan yang kita sediakan di bisnis kita, yaitu adalah HKS Patek Solution, yang memang ini adalah salah satu produk dari HKS Patek Indonesia, yang dia itu serve untuk IT Solution, IT and General Service, termasuk GIS atau GIS, GIS service untuk pemetaan di pertambangan, termasuk ke dalam kelapa sawit dan lain sebagainya. Itu kita memetakan, kalau seandainya orang butuh itu pakai menggunakan produknya dari HKS Patek Indonesia, namanya HKS Patek Solution. Kemudian ada layanan KTEX atau layanan perpajakan, legalku, dan izinku. Secara ada produk developmentnya, saya akan membagi tiga section di sini, yaitu ada legalku, karena tadi kan ada beberapa layanan ya, tapi saya ambil section yang umum yang banyak saya apa namanya tangani di bidang ini gitu, di bidang di perusahaan saya. Yaitu ada legalku, memiliki brand sebagai brandnya dengan banyak entitas bisnisnya dan sebagainya. Kemudian tracking perizinan dan platform collaboration. Legalku ini dari HKS Patek Indonesia, brand yang dibuat dari HKS Patek Indonesia sebagai produk brand. Ada beberapa produk diantaranya dari Legalku ini. Yang pertama adalah Haki. Produk Haki adalah produk dari layanan Legalku by HKS Patek Indonesia. Produk Haki merupakan salah satu entitas subbrand dari Legalku by HKS Patek Indonesia. Cakupan dari Haki ini memiliki penjualan produk dari pendaftaran merek dan lain sebagainya terkait dengan hak kekayaan intelektual. Kemudian di Katex, produk dari
haki produk dari Legal Group by Hacker Tarik Indonesia. Produk Katex merupakan salah satu entitas subbrand dari Legal Group by Hacker Tarik Indonesia. Yang ketiga adalah Izinku. Ini merupakan salah satu produknya dari Legalku juga. Jadi adalah subbrand dari Legalku. Gitu. Nah, ini adalah produk Izinku. Nah, itu kaitannya ya kalau seandainya pengurusan izin-izin. Jadi kita bedakan kalau seandainya ada orang pengurusan di bidang legalitas, ya itu beda lagi. Gitu. Kalau terkait izin-izin, izin pertambangan, izin apa gitu, gitu. Ya kita orang butuh izin, ya masuk skopnya itu ke dalam izin pun. Nah, ini adalah salah satu fitur unggulan kita atau fitur yang mungkin itu berbeda dari startup yang lain gitu ya, mungkin ya. Tapi startup yang lain juga pastinya ada sih harus di bidang fitur teknik perizinan ini gitu. Yang itu program ini ataupun fitur ini digunakan untuk men-tracking sebuah layak invoice, tracking invoice yang sudah dibuat oleh dari customer service ataupun yang sebenarnya biar kita itu nggak ke-detect untuk orang itu bisa nggak ngakses ini, kita pakai hash untuk mengacak nomor invoice-nya gitu. Jadi kita kasih ke klien itu, ini belum saya ubah ya, maksudnya kita kasih ke klien itu untuk tracking order number-nya itu pakai nomor invoice tapi udah diacak pakai hash gitu. Jadi nggak akan kelihatan di sini. Nah, ini ada beberapa kolom di sini, yaitu untuk men-tracking dari mulai dari jam sendiri, mulai dari waktu, kemudian hari, dan jam itu sendiri. Itu akan terupdate secara automatically. Dari sisi adminnya akan mengupdate itu. Kenapa saya menggunakan yang sesimpel ini? Karena mostly atau kebanyakan orang itu nggak mau ribet gitu loh. Jadi cukup tinggal untuk di copy paste, buka webnya, lalu di copy paste, tracking perizinan ini dulu sampai mana, akan kedetek, apakah ada kendala dan lain sebagainya, itu akan menjadi pertanyaan, akan jadi jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh customer itu sendiri. Kemudian, dari sesi accountingnya, kita menggunakan Zoho Invoice, tapi akhir-akhir ini karena ada Zoho Invoice ini, ada kendala dari sistem apa namanya mailing listnya. Jadi saya migrasi ke Paper ID yang beruntungnya kalau seandainya Paper ID ini bisa menggunakan Kris, GoPay, terus juga kredit card, Tokopedia dan sebagainya itu untuk alat pembayaran yang bisa tersending ke WhatsApp sama ke Gmail. Makanya saya sekarang migrasi semua, almost sih saya mau migrasi semuanya ke ini. Memang ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing dari platform antara Paper ID sama Zoho sih. Gitu. Kalau pakai Accurate itu kalau untuk saya karena saya ini belum besar-besar banget gitu ya. Jadi saya rasa itu belum cocok untuk di tempat saya gitu untuk pakai penggunaan Accurate. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk Accurate itu dimilikin sama dipakai sama apa namanya industri industri kayak pertambangan terus juga industri seperti halnya kayak pabrik. Nah, itu biasanya pakai Accurate. Sebenarnya nggak hanya Accurate aja sih yang bisa menghandle atau men-supply terkait dengan kebutuhan CRM itu gitu. Tapi saya sebutkan salah satunya adalah Accurate. Gitu. Market secara market research-nya udah saya ini agak susah untuk ini. Soalnya ini hanya hitung-hitungan saya ngasal aja sih sebenarnya gitu loh. Jadi ada scalability-nya itu untuk tahun pertama ini hanya apa namanya gambaran gambaran angan-angan saya aja gitu. Di tahun pertama saya profit margin itu sekian 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 yang memiliki aset liabilities untuk kemampuan perusahaan saya itu bisa scale up gitu. Bisa lebih daripada ini, memang seharusnya bisa lebih sih. Kalau untuk di tahun pertama memang jujur aja saya ini rugi gitu. Jujur aja saya ini rugi dan memang bukan tujuan saya untuk nyari duit gitu di situ, tapi untuk di kayak di awal-awal yang di tahun keduanya. Nah, itu jadi pertumbuhannya itu naik signifikan. Nah, ini jadi jawaban itu semuanya gitu. Di tahun pertama saya rugi, di tahun kemudian, di tahun kedua itu saya lumayan dan signifikan banget gitu. Setiap hari ada, setiap hari ada, setiap hari ada. Makan bisa sampai 5, bisa sampai 10 orderan gitu. Itu lumayan gitu. Jadi
ini hanya kayak hitung-hitungan asal aja gitu. Kalau tak terkait dengan market research ini, yang penting diisi semuanya gitu loh. Nah, ini adalah major kompetitor kita. Yang pertama itu di bidang pengurusan legalitas ada izin.co.id, yaitu sama di bidang legal service juga, dan dia ada juga tracking perizinannya juga, tapi memang agak sedikit ribetnya karena menggunakan ID dan sebagainya gitu. Kalau orang yang nggak paham IT sih ya akan ribet gitu untuk menggunakan fitur itu gitu. Makanya saya sebagai major kompetitor aja di sini. Ini adalah salah satu major kompetitor kita. Terus yang kedua adalah Maja Pahit ID, yaitu sebagai brandnya IT development gitu. Nah, itu adalah salah satu kompetitor kita juga di business developmentnya, di IT business development. Dan yang ketiga adalah Tem Excelindo. Ini sebagai angan-angannya saya, kalau memang posisi dari perusahaan saya ini adalah sebenarnya nggak setara ya, tapi menuju untuk ke sama setara dengan mereka. Jadi saya harapkan saya memiliki perusahaan yang kesetara, memiliki perusahaan yang setara dengan mereka. Itu sebagai apa namanya? Bukan bukan setara secara aset ya, tapi lebih kayak saya itu bisa dikenal, saya eksis gitu. Itu. Dan saya bisa ngikutin dari mereka-mereka ini gitu. Jadi bukan sebagai saingan juga. Saingan iya, cuman nggak saingan dalam tanda kutip konotasi itu buruk gitu. Partner collaboration kita yaitu ada banyak partner yang saya itu berkolaborasi sama mereka, yaitu dari kementerian. Dari sisi instansi pemerintah ada kementerian BKPM yang terkait dengan izin-izin legalitas dari yang terkait dengan izin-izin izin ya izin apapun itu, izin pertambangan, izin izin apa aja, izin-izin semuanya itu ada di OSS. OSS itu adalah sebuah program dari Kementerian BKPM yang sebelumnya itu terpecah-pecah, yang tadinya yang hasil dari OSS ini adalah NIB atau nomor induk berusaha. Kalau dulu kita kenal yang namanya SIU, PDP, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini, nah sekarang ini sudah all in one menjadi OSS. All in one dengan produknya itu adalah NIB gitu, atau nomor induk berusaha. Yang kedua adalah notaris dan law firm atau legal atau dan sebagainya itu yang bergerak memang field-nya itu di bidang hukum gitu ya. Nah, itu terkait dengan apa namanya legal service atau ya hukum lah, kaitannya dengan hukum, sama IT partner dan supplier. Nah, IT partner ini saya ajak rekan-rekan dari teman-teman saya, kemudian juga ada beberapa kawan, juga ada beberapa perusahaan yang saya jadikan sebagai supplier dari kebutuhan yang, karena saya sejujurnya memang core dari bisnis saya enggak melulu untuk terkait dengan di bidang IT, walaupun ada kebutuhan di bidang itu saya tetap tangani gitu, tapi enggak semuanya. Yang penting memang agak sedikit kayak palu gada ya, kayak general service, general contractor, general apapun itu, pokoknya yang berbau dengan general, yang umum gitu, yang bisa ditangani ya saya masuk gitu. Yang bisa untuk kayak supply ke perusahaan itu ya saya tanganin. Ya semacam kayak palu gada juga, tapi core-nya itu bukan ke situ gitu. Itu kayak hanya sebagai optional additional aja di situ. Gitu. Ini secara rutin fundingnya ini juga angka-angka yang kosong aja sebenarnya di sini. Gitu. Angka-angka yang ini saya butuhkan untuk keperluan dari presentasi kali ini gitu ya. Presentasi saya secara 100%-nya itu ada dibagi beberapa beberapa presentase, yaitu kalau dari ownerku itu-nya atau dari pemilik atau foundernya saya secara pribadi itu ada kepemilikan aset sekitar 10 juta atau sekitar 20%-nya, terus investor yaitu sekitar 10 sampai 10 juta atau 20%-nya. Nah, ada investment ini salah satu mungkin saham dari luar atau apa gitu ya. Itu sekitar 20%. Kemudian ada bank. Nah, bank ini sebagai hutang. Nah, sebagai hutang yaitu sekitar 15 juta atau 30%. Ini saya jawab ini adalah sebuah angka kosong. Gitu. Sama, ini juga sebenarnya angka kosong. Mohon maaf sebelumnya gitu. Jadi, ada beberapa section yang memang mau nggak mau kita harus
harus membagi ini semuanya, presentasinya ini gitu ya, termasuk termasuk halnya terkait section di marketing, section di equipment, peralatan yang kita gunakan gitu, terus juga website development, itu ada cost-costnya masing-masing dari total di aset yang kita punya gitu, termasuk kemampuan untuk mengetahui kemampuan kita mengelola sebuah bisnis gitu. Kalau nggak ada ini semuanya, ya bisnis akan jalan, cuman itu akan berantakan di dalam laporan neraca keuangannya karena harus balance antara hutang dengan aset. Gitu. Itu sih. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalian mungkin ada tertarik ataupun ya tertarik dalam pengurusan legalitas, bisa hubungi saya melalui email, WhatsApp bisa, lewat Instagram bisa. Tadi kan ada official WhatsApp, ada official Instagramnya juga ada gitu. Ataupun lewat LinkedIn ataupun apa gitu yang bisa kalian cari ketika di Hub Desa ataupun nama perusahaannya. Ya, itu aja. Terima kasih sebelumnya sudah melihat presentasi kali ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan di komen. Assalamualaikum, Bapak. Thank you, cukup lengkap. Ada yang mau bertanya enggak? Masa enggak ada? Enggak ada yang tanya? Masa enggak ada? Cukup menarik ya, tempatnya Mas Haba ini bukan sekedar pengen bikin perusahaan apa, tapi memang perusahaannya sudah ada. Tapi basic awalnya adalah karena nerusin usaha orang tua ya, Mas ya. Sebenarnya saya justru kenapa bikin bisnis ini untuk menghindari konflik of interest, Pak. Karena kan secara undang-undang jabatan notaris itu kita kan nggak boleh untuk mempromosikan nama notarisnya ataupun usahanya. Mau nggak mau ya saya mikir dong gimana caranya saya bisa mempromosikan itu gitu tanpa harus melibatkan bank sebagai apa namanya, tanpa melibatkan bank sebagai apa namanya penopang hidup saya gitu. Gitu. Jadi mau nggak mau ya juga saya kan ada field juga di bidang IT service gitu loh. Jadi lebih umum aja gitu. Kenapa saya mesti mau nggak mau harus buat perusahaan ini gitu loh Pak. Jadi menghindari konflik-konflik terus saja gitu Pak. Utamanya itu sih. Oke. Selama sudah tapi hampir 2 tahunan lo ya, 3 tahunan lah ini. Hambatannya apa, Mas? Hambatannya saya mesti nyewa nyewa ini Pak, nyewa tempat Pak. Nggak, saya nggak ada ini sih. Maksudnya kalau untuk hambatan tersendiri sendiri sih itu mungkin self improvement-nya masih kurang sih Pak. Itu untuk diri sisi saya pribadi gitu. Tapi kan mostly saya benar-benar bisa jalan banget itu baru 1 bulanan Pak, 2 bulanan gitu, 2 bulan Pak. 2 bulanan gitu. Kalau kayak yang kemarin-kemarin gitu ya udah kalau ada saya referensi aja saya punya ini gitu ya udah gitu. Tapi kalau benar-benar saya purely saya dapat beneran kayak setiap hari itu saya beneran dapat kerjaan gitu loh Pak. Nah itu tuh ya baru kurang lebih ya 1 bulan ini Pak. Selalu selalu ada ya berarti ya. Iya selalu ada kalau untuk ya sekarang ya Pak. Kalau ada setiap hari sih ada. Punya karyawan berapa, Mas? 2 sih, mau 3 kayaknya. Keren Dua, nih, Kak. tiga. Tiga, tiga, tiga. Tiga, tiga. Tapi yang officially yang punya gaji tetap, maksudnya, dan punya rent harga. Tapi sebenarnya semuanya digaji tetap sih. Cuman kayak dia memang purely untuk CS-nya saya juga dan handling pekerjaan saya, ya itu 2. Gitu. Yang satu ya anak intern aja, magang gitu. Karena belum well prepared untuk jadi ada 2 kalau karyawan. Ya, semoga sukses Mas. Tinggal di scaling ya atau diversifikasi. Masukannya adalah diversifikasi atau scaling terhadap kalau tadi mungkin isunya adalah untuk menghindari conflict of interest
Mungkin ada lagi yang perlu ditingkatkan sehingga usahanya terus sukses. Begitu banyak orang yang menggunakan. Terus tadi ada sistem tracking, itu harapannya juga karena mungkin banyak pihak yang dilibatkan atau butuh kepastian juga ya dalam mengurus. Nah, ini yang perlu kadang-kadang yang nggak habis pikir itu kan pengen bikinnya hari ini jadi hari ini. Karena butuhnya hari ini, kadang-kadang gitu ya. Nah itu Pak, jadi sekarang kan kayak saya agak mulai keteteran karena memang SDM itu gimana ya, masih kurang, masih saya rasa masih kurang gitu. Padahal secara klien itu banyak banget yang pengen ngajakin kerjasama gitu. Itu kan saya biasa untuk ngirim-ngirim kayak gitu kan, banyak kan itu dari luar daerah Pak. Kayak misal kayak ke Palembang, Kalimantan, banyaknya dari situ. Palembang, Kalimantan, sama Surabaya juga ada. Eh, Surabaya ada ya? Ada. Gitu, Pak. Itu dari sisi SDM memang masih masih sangat kurang banget sih. Oke. Yang lain, saya kira cukup, Mas. Terima kasih insight-nya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Saran saya terus mencari keunggulan, keunikan, diversifikasi dengan perusahaan lain sehingga apa tadi HK Tech Indonesia lebih maju lagi ya. Kita dukung dah. Nanti kalau teman-teman ini bikin usaha, bisa ke Mas Haba ya. Mas Haba kalau dari Jogja, bikin ke tempatnya Mas Haba, tapi domisili Jogja bisa. Bisa, Pak. Nah, bisa tuh Mas Doni, Mas Fajar. Jadi nanti perusahaan tasnya bisa buat PT di tempatnya Mas Haba, tapi lo domisili di Jogja. Kalau keunggulan sama siapa ya itu yang sering posting perusahaan Dan happy five, Pak? LPF. Nah, itu sebenarnya orisinil benar sesuai dengan omongannya nggak sih, Pak? Terkait bilangannya cuma 3 juta atau 5 juta udah jadi itu. Nah, Saya nggak lebih tahu. cepat lagi, Mas. Saya lebih cepat lagi, Mas. Saya lebih murah juga, gitu. Oh, berarti benar, Mas Joni. Mas Haba bilang saya bisa lebih cepat, saya bisa lebih murah juga, gitu. Mungkin Mas Haba perlu meniru triknya John LBF itu ya, posting di mana-mana atau ketemu siapa itu biar lebih bisa ngalahin. Yang penting jangan pakai cincin aja jelek, nggak pantas Mas Haba. Pak, jangan cincin Mas Haba, pakai kalung, kalung yang bandul banyak tuh. Ya, iya. Makasih Mas, referensi baru nih buat apa bikin CV atau PT. Nanti banyak-banyak banget sih sebenarnya reseller-reseller terkait penjualan saya yang belum memiliki legalitas kayak gitu ya. Bikin CV 1,5, bikin PT 2 juta. Ayo kita jadi afiliate-nya. PT jadi 2,2, CV jadi 1,7. Lumayan, 200 juta. Sebenarnya Yuk. kan ada harga katalog gitu Pak. Jadi ada sorry ke ini aja gitu, Pak. Jadi kan saya ada harga katalognya gitu. Jadi kalau seandainya ada sebagai Dari sellernya. seller gitu. Nah betul Pak. Jadi kalau seandainya ada harga, nih saya ada brosur nih misalkan ya Pak. Ini ada brosur nih. Yuk ini ada harga katalognya segini. Nah ini HPP-nya kalian tuh segini gitu. Jadi kalau seandainya bisa ngejual produknya itu di harga 4 juta gitu. Misalkan ya saya ngejual PT itu di harga 2,5 juta gitu. Nah kalian tetap ambil selisih yang dua yang 1,5 jutanya gitu. Tapi kalau sampai closingnya di harga 3 juta gitu ya, ya udah berarti selisih dari 2,5 itu ke 500 ke 3 juta itu jadi keuntungan dari sellernya marketingnya gitu Pak. Gitu. Saya ada hitung-hitungannya. Hitungan marketingnya gitu, ada komisinya gitu Pak. Oke, yuk yang lain yuk.
Cukup, Pak. Nah, ini masih ada loh, ada Mas Nana belum, Mas Wami juga belum, Mas Leon belum, Mas Rifki belum, Mas Soleh belum, Mas Esa belum, Mas Reja belum. Ayo, nggak ada. Masuk nggak ada. Ayo toh. Enggak ada. Ayo toh, biar nilainya sempurna toh. Leh. Wahong ha. Yo. Ayo. Semangat Pak Soleh. Belum diedit lagi, Pak. Nggak usah diedit, wes. Kurang apa? Ayo. Ayo tampilkan, PPT-nya Mas. apa? PPT-nya. Nggak usah. Tampilkan, tampilkan. Dibaca aja. Ayolah, Mas Kenapa? Soleh. Pengen lihat presentasi Mas Soleh. Ya, Leja. Ayo. Duh. Gas. Kasih aja. Aduh, Bang. Bentar, bentar. Bentar ya, bentar ya. PT, Word juga boleh. Notepad Yang kalau penting boleh notepad. berani tampil, Mas. Nah itu. Bengek anjane we. Mas Haba, tadi prodi apa ya, Mas Haba, ya? Saya TI, Pak. Teknologi Informasi. Oke. Ada, Pak. Kursinya patah. Kok kapok? Ya. Yo, Bang. Mas Baca Abah aja. ambil KRS nggak ya, Mas Abah? Keren iki Ambil, risetnya Pak. Pak Soleh. Mas Abah kemarin Elo. KRS nggak ya? Saya ambil, Bapak. Oh, Pasar bentar, Bang. modern, Pindah jaringan dulu, Bang. Bentar, Bang. Pindah jaringan dulu. Ya, santai, santai. Mas Soleh. Enggak ada, Risetnya Bapak. mantap. Enggak ada, Pak. Kok di tempatku Saya. enggak ada ya? Atau belum dimasukkan? Ayam golek, opo ileh ayam golek leh. Ayam. Semacam kayak capogel gitu. Oh, berarti ayam tenda biru ya? Ya. Masih Kenapa enggak nyaingi Pak Gembus Mas Soleh? masih berani kamu ya? Mas Haba kirim NIM sama nama lengkap Mas Haba chatting ya. Oke, prodinya TI ya. Oke, thank you, thank you. Mas Ya, Maman, Mas Maman, kamu nggak ngajak Mas Maman? Mas Mamanya lah nggak ngajak dia. Berarti Mas Maman sendirian ini. Yo, kayaknya Pak. Kelas berat Ya. ini. Yuk kalau udah siap, silakan. Aja. Gas, Bang. Terima kasih sih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari apa namanya perwakilan ya teman-teman juga. Saya ingin membuka bisnis di
ayam golek. Untuk penjelasan lebih lanjut, si saudara Reza, saya persilahkan. Malah Baik. membuka. Assalamualaikum doang kamu. Ini dia, terbalik Baik. jatuh, kursinya patah. Baik, terima kasih Mas Soleh. Oke, baik. Ayam golek merupakan salah satu kuliner yang memiliki penggemar yang cukup banyak di Indonesia. Pastinya rasanya yang lezat dan membuat pembuatan yang unik membuat ayam golek menjadi pilihan favorit berbagai acara dan konsumsi sehari-hari. Maka ini akan membahas mengenai manajemen bisnis penjualan ayam golek dengan fokus pada marketing research, product development, funding strategies, dan scaling. Kurang bagus. Agak zoom lagi, Bang. Oke, baik. Yang pertama, market research, analisis pasar atau riset pasar adalah langkah awal yang penting untuk memahami potensi dan dinamika pasar dari bisnis ayam golek itu sendiri. Berikut ini ada beberapa aspek yang perlu dianalisis. Yang pertama ada segmen pasar, mengidentifikasi target konsumen seperti keluarga, pekerja kantoran, mahasiswa, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kompetitor. Menganalisis pesaing yang sudah ada di pasar, baik yang skala kecil maupun besar. Lalu hal ini meliputi kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga ada preferensi konsumen. Mengetahui preferensi rasa, ukuran porsi, dan harga yang diinginkan oleh konsumen melalui survei atau wawancara. Lalu yang keempat, tren pasar. Mengamati tren kuliner, termasuk inovasi dalam penyajian dan pemasaran produk ayam golek. Hasil riset pasar, dari hasil riset pasar, kita dapat menentukan bahwa target utama pasar pasar ayam golek adalah konsumen yang menyukai makanan praktis, namun lezat dengan harga terjangkau pasti. Kompetitor utama di pasar adalah restoran cepat saji yang menawarkan ayam berbagai menu utama. Konsumen cenderung menyukai varian rasa yang bervariasi dan penyajian yang menarik. Scroll back. Ketinggian-ketinggian. Ini kemarin ngirim ke mana ya? Product development, pengembangan produk meliputi beberapa tahap penting untuk memastikan ayam golek yang dijual memiliki kualitas terbaik dan sesuai dengan selera pasar. Yakni yang pertama, resep dan rasa. Mengembangkan resep ayam golek dengan bumbu yang khas dan rasa yang kuat. Menyediakan beberapa varian rasa seperti original, pedas, dan manis. Paling kedua, pengemasan. Menggunakan kemasan yang menarik dan praktis untuk memastikan produk tetap higienis dan mudah dibawa. Yang ketiga ada uji coba produk. Tahap ini uji coba produk pada sekelompok kecil konsumen untuk mendapat feedback sebelum diluncurkan ke pasar yang lebih luas. Lalu yang keempat, menyesuaikan produk. Dan berdasarkan feedback melakukan penyesuaian pada rasa, tekstur, dan kemasan produk. Lalu inovasi produk diperlukan untuk terus menarik daya konsumen, misalnya memperkenalkan ayam golek dengan bumbu Nusantara atau menyediakan pilihan ayam golek sehat dan bumbu rendah kalori. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dibantu oleh rekan saya, Mas Soleh. Saya persilahkan, Mas Soleh. Apa leh suaramu itu belum masih di mute kok? Habis habis kejengkang itu.
Funding strategis, sumber pendanaan atau sumber pendanaan ya, Di sumber kanding bukan puding. funding, Founding beda lagi. funding strategis atau sumber pendanaan. Untuk memulai bisnis ayam golek, berbagai strategi pendanaan dapat dipertimbangkan, antara lain satu modal pabrik, menggunakan tabungan pribadi atau Coba lupa. keluarga. Dua, pinjaman bank. Mengajukan pinjaman usaha kecil dari bank dengan bunga yang kompetitif. Ketiga, dari investor. Mencari investor yang tertarik dengan bisnis kuliner. Yang keempat, crowdfunding. Menggunakan platform crowdfunding untuk menggalang dana dan dana dari masyarakat luas. Rencana penggunaan dana dana yang diperoleh akan kita gunakan untuk berbagai keperluan penting seperti satu untuk pembelian bahan baku, memastikan kesediaan bahan baku berkualitas tinggi. Kedua, peralatan masak, membeli peralatan masak yang diperlukan untuk produksi ayam golek. Yang ketiga, pemasaran. Mengalokasikan dana untuk kegiatan promosi dan pemasaran. Yang keempat, operasional. Menyediakan dana untuk biaya operasional harian termasuk gaji karyawan serta sewa tempat dan lain-lain. Yang terakhir, scaling atau strategi pengembangan bisnis. Setelah bisnis berjalan dengan baik, langkah berikutnya adalah scaling atau pengembangan bisnis. Beberapa strategi yang dapat kita lakukan antara lain satu, ekspansi lokasi. Membuka cabang baru di lokasi yang strategis. Kedua, waralaba. Menawarkan peluang waralaba kepada pihak lain untuk memperluas jangkauan bisnis. Ketiga, online delivery. Mengembangkan layanan pesanan antara online menjangkau konsumen yang lebih luas. Keempat, kolaborasi. Bekerja sama dengan restoran atau kafe untuk menyediakan menu ayam golek di tempat mereka. Monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap kinerja bisnis dan strategi scaling yang diterapkan. Melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terakhir, kesimpulan. Manajemen bisnis jualan ayam golek memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari market research, product development, funding strategis, hingga scaling. Dengan memahami pasar, mengembangkan produk yang tepat, mencari sumber pendanaan yang sesuai, dan menerapkan strategi pengembangan yang efektif, bisnis ayam golek memiliki potensi untuk berkembang dan sukses di pasar yang kompetitif. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kita memulai dan mengembangkan bisnis jualan ayam golek. Setiap langkah juga harus memerlukan penanganan yang teliti dan berkelanjutan untuk memastikan bisnis yang dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, gitu loh, berani. Nggak nyampe 5 menit loh. Ada yang mau bertanya? Ini intinya adalah Mas Soleh, Mas Reja pengen bikin usaha warung tenda atau warung pecel lele begitu tadi apa namanya yang disampaikan seperti itu. Terus tadi sudah disampaikan mengenai rencana-rencananya ya, kaitannya sama market research, product development, funding strategisnya seperti apa dan scalingnya seperti apa.
Cuma aku belum apa namanya, apakah ini cuman ayam aja atau ini berdasarkan lidahmu aja, Mas Oleh? Kamu kan nggak doyan lain ayam. Yang ikan-ikanan nggak mau dia, Pak. Ya mungkin seiring berjalannya waktu ya kita nggak cuma ayam aja, mungkin banyak juga menu lainnya seperti ikan nila ataupun ikan lele dan macam-macam gitulah. Mana orang pedagangnya aja nggak makan ikan. Gimana mau laku dagangannya? Mas, mau tanya. Ya siap Pak Doni. Kalau manajemen bisnisnya Mas Soleh itu lebih condong ke bisnis suara laba ya tadi di scaling. Nah, apa enggak takut dijiplak atau ditiru dengan yang lain? Atau malah lebih bagus kalau Mas Soleh itu buka cabang yang lebih banyak gitu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau untuk masalah di jiplak atau ini, kita kan sebelum membuka bisnis suatu resto ataupun ayam apa kuliner yang di pinggir-pinggir jalan ya, sebelumnya kita akan mempunyai surat izin ataupun surat haki lah bahasanya, supaya kalau misalnya di jiplak atau di ini sama orang ya kita bisa menuntut balik. Seperti itu Mas Doni. Warung, warung tenda sebenarnya begitu. kalau sedikit tambahan sih Mas Oleh, sebenarnya kalau Keren ya warung masalah tenda punya haki. Ya keren, soalnya banyak juga yang seperti itu. Ini ayam golek cabogel, di sana ada lagi cabogel berapa? Harusnya kan kita punya ciri khas lah intinya. nah, terkait ciri khas kan belum ditonjolin Mas, apa ciri Belum. khasnya? Ya ciri khas mungkin dari rasa atau pedesnya, atau bentuk mungkin bisa disajikan dengan bentuk ayam golek ini yang berbeda daripada ayam yang lain. Emang bentuk ayam ada yang beda lagi, Mas? Oh, beda, bisa dijadiin bentuk seperti bebek ataupun bentuk seperti ikan, tergantung bagaimana kita mendesainnya. Langsung mengakak aku, dah. Coba. Aduh. Iya. Aduh, ada perut aku. Coba Mas Fajar. Mas Fajar pernah beli Pak, mau agar-agar kan? tanya, Pak. Soleh. Ya, silakan, silakan. Oke, ini tadi Mas, punya nih Mas Doni kan sudah kan? Sudah belum Mas Doni? Cukup, cukup. Nanti Sepertinya disiapin sama belum nggak Mas tadi Mas? apa? Mas apa namanya? Mas Reza, Reza mau Reza, nambahin. katanya Reza Coba mau aja, mau nambahin menambahkan. aja. Iya, mau nambahin katanya. Ya, sebenarnya sih tadi udah kejawab juga sih sama Mas Oleh sih. Jadi, walaupun resepnya dicuri gitu sumpamanya, tapi kan yang namanya, apalagi dibilang kuliner ya, orang bilang walaupun resepnya sama, tapi beda tangan kan beda rasa juga Mas gitu. Gista nanya, ayo Gista nanya. Tapi belum belum meyakinkan pembeli ini menurut saya. Saya saja kalau mau beli masih mikir ini. Ini terkait kualitas ayamnya, terkait rasa. Nah, harusnya biar bisa menarik pasar dan menarik calon pembeli itu apa ya Mas, kira-kira yang mau ditonjol? Aja, jawab. Ya, sabi. Apa yang harus ditonjolkan Mungkin dari tendanya nggak sebelumnya? perlu biru Mas, mungkin tendanya pink atau apa, ayamnya dikasih topi atau Lah. nasinya apa, nasinya sak bakul. Nah, itu mungkin menarik itu karena porsi porsi teman-teman di lapangan makanya banyak Mas. Kalau malah itu. Ya. Yeah. Sebentar, tadi Pak Cendri ngajak. Sebenarnya kalau yang ditonjolkan itu kita bisa apa ya? Mungkin strategi yang akan kami pakai untuk apa namanya? Untuk menarik apa ya? Menarik konsumen gitu mungkin dengan strategi memark. Mungkin dari Saya kasih. Gimana? Mungkin kalau ada contoh gini Mas, contohlah KFC itu pakai ikon orang tua atau bapak tua itu ya. Nah, mungkin Mas Soleh pakai
Bapak, bapak gondrong. Pakai pakai apa? Ayo, ayo. Boleh, boleh. Masuk, masuk, masuk. Mungkin kayak untuk daya tarik, salah satunya apa ya? Icon brandnya juga juga harus menarik juga sih, salah satunya tadi masuk juga dengan Ya, kan menunjukkan tadi ya kayaknya belum dibahas deh terkait itu ya. Brand apa, brand awareness, branding lah. ya, nanti akan ditambahin logo Ayam Golek Mister RS Reja dan Soleh gitu aja. Sebenarnya sih lebih masuk ke Ya udah, lanjut ke ayam golek. pasar aja ya. Ya sebenarnya sih lebih masuk ayam golek Mas Gondrong sih sebenarnya sih. Oke Mas, cukup mungkin untuk Mas Fajar mau tanya tadi, boleh. Wes lali balik. Jar. Lupa. Udah lupa aja Jar lo. Menarik nih Jar. Ya, kalau di bidang kuliner memang sangat kompetitif ya. Mungkin keseharian kita nggak jauh-jauh dari makan begitu. Preferensi makan, kalau tadi di kelas reguler dia bikin catering tapi untuk orang-orang yang apa namanya ingin hidup gaya sehat lah gitu. Jadi catering sehat begitu. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang mungkin juga faktor kedekatan juga ya. Tapi kalau memang ada faktor yang lain di sisi apa namanya ayam golek ini lebih menarik itu, apakah mungkin semua ayam makan sama rasanya ayam? Tapi mungkin cara pengelolaan, cara pengolahan, atau mungkin ayamnya umumnya dipotong 12, ini potongan 8, sehingga dia lebih agak besar begitu, ketimbang potongan 12, gitu. Atau mungkin kalau tadi bilangnya ada ayam topping sapi panggang, kalau di depan kantor sekarang ada ayam yang toppingnya kremesan, begitu. Tapi umumnya, kalau di warung tenda memang umumnya adalah standar dari sambelnya ya begitu-begitu aja gitu ya. Tapi kalau sepengetahuan saya biasanya yang dicari karena pedesnya, yang kemudian mungkin kalau di dekat rumah saya di Lampung itu dia nggak hanya ayam. Jadi modelnya kayak kayak angkringan begitu. Jadi ada banyak menu ya. Jadi ada petainya, ada jengkolnya, ada terongnya, lauknya bukan hanya ada ayam, ada ikan, ada jeroan, ada cumi, ada macam-macam begitu. Jadi di situ sampai antri-antri begitu. Ya memang selain memang banyak variasinya, orang nggak jadi bosen begitu. Nggak tahu kalau Mas Soleh kok nggak bosen-bosen makan selain ayam. Nggak mau dia. Kalau nggak telur, telur ayam, telur ayam. Kayaknya perlu dirukiah dia nih. Aduh. Ya. Super Sudah. bosen. Sudah cukup, Pak. Cukup, cukup. Terima kasih. Karena ini kalau digempur habis-habisan malah jadi lucu. Ya, kalau mau di sektor makanan, pastikan tadi apakah memang mau dimulai dari online dulu, nggak perlu buka-buka secara offline. Itu jadi apa namanya dimulai dari hal yang kecil. Kalau sudah ada pangsa pasarnya, sudah ada modalnya, baru dibuka offline-nya, dan seterusnya. Memang
strategi sedikit sedikit bukan sedikit ya, agak banyak hal yang perlu dipertimbangkan, cuma kita kadang tidak mempertimbangkan di hal-hal yang warung tenda, yaitu faktor higienis. Ya, si faktor higienis itu bisa dimulai dari bagaimana dia mencuci, Minyak. terus airnya, terus bagaimana kalau kita kan kadang mungkin teman-teman yang di lapangan udah malam, yang penting makan, begitu kan? Kadang nggak ngelihat itunya, pokoknya warung tenda pecel lele berhenti, rasa ya nomor sekian, yang penting keisi. Sedotan. Ya, sedotan biasanya kalau di pinggir jalan ya banyak debu macam-macam gitu. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa adakah yang melihat faktor higienis di dalam warung tenda untuk memilih si warung tenda? Kayaknya hampir semuanya sama. Nah iya, hampir nggak diperhatikan kan oleh kita selaku pembeli loh. Pokoknya belok belok. Kita nah, lapar Pak, jadi nggak mikir ke situ. Nah iya, artinya ini menjadi sedikit diversifikasi terkait dengan mungkin faktor higienis juga perlu diperhatikan. Mungkin Mas Reza, Mas Soleh, lihat amati analisa harganya. Waduh, lele analisa harga. Wah, jarang Pak, nggak ada soalnya. Soalnya aku pernah Pak nang Malioboro, karo kancaku Pak tuku ayam goreng loro 150 Pak. Iya. Ada Mas Oleh, wong kamu tak suruh beli di depan aja. Mahal 2.000 aja nggak mau, mending ke belakang kok. Berarti kan itu analisa harga dari pembeli. Lah iya banyak kan. Ya. Ya, kalau jadi beneran, yang penting sambelnya enak, Mas Bro. Paham aku. Terus ayamnya jangan kecil-kecil. Ya, wis. Thank you, materi hari ini kita sudahi. Yang belum, tolong dipersiapkan. Karena ini bakal jadi UKM-nya itu, TNS, Pak. Wah. Insya Allah ya, Mas Bro. Mudah-mudahan Mas Soleh sama Mas Reza mau tuh punya niatan gitu. Ini udah pertemuan ke-10, jangan sampai ketinggalan supaya UAS-nya ada nilainya. Kalau enggak nanti apa namanya enggak ada nilainya. Ora usah absen, Mas Fahmi. Ora perlu, aku ora butuh absen. Aku butuh presentasi, Mas Fahmi. Lah gue udah presentasi kan berarti absen sama Mas Fahmi. Wong ya direkam, aku wis paham lah. Orang kelasnya cuma ini aja toh. Bisa ketebak siapa yang nggak pernah masuk, ya. Di catering support, Pak, buat siapin maksi dosen dan staff. Wah, keren. Idenya menarik nih. Belum ada soalnya. Mau buka nasi Padang. Oke ya, thank you. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mbak Gista. Yang belum, minggu depan ya. Ada pertemuan 10 ini. Baiklah. Stop leh. Masuk dari ini. Benda ya. Ya. Rebel. Pak Soleh udah lift, Pak. Tahu nih.